Sebelum nonton, klik subscribe, like, dan share. Juga bunyikan loncengnya ya. Penonton setia Vision Kids, selamat berjumpa kembali di YouTube channelnya Vision Kids bersama Kak Raras. Hari ini Kak Raras mau ajak adik-adik semuanya untuk membuat sebuah prakarya yang bisa jadi hadiah juga, namanya adalah candy flower. Nah, apa aja sih yang kita butuhkan untuk membuat candy flower ini? Yang pertama kita butuhkan adalah permen lollipop. Kemudian yang kedua adalah kertas origami. Kemudian isolasi. Dan juga gunting. Jangan lupa juga untuk siapkan spidol ya adik-adik untuk membuat cetakan bentuk hatinya. Penasaran kan? Dan pastinya udah gak sabar untuk bersama-sama membuat candy flower-nya. Kalau gitu sekarang saatnya kita mulai membuat. Pertama-tama kita siapkan 2 buah origami dengan 2 warna yang berbeda. Kemudian kita lipat. Setelah kita lipat seperti ini, kita ambil spidol, lalu kita gambar setengah bentuk hati. Setelah itu, kita gunting mengikuti garis yang kita gambar. Hati-hati saat menggunakan guntingnya ya adik-adik. Jadi deh 4 buah bentuk hati. Setelah itu, kita rekatkan 2 bentuk hati seperti ini. Kemudian tempelkan dengan isolasi. Kemudian ambil 1 bentuk hati lagi dan rekatkan seperti ini. Satu lagi, lalu rekatkan lagi. Kemudian sambungkan kedua ujungnya, lalu rekatkan lagi dengan isolasi. Siapkan lollipop, kemudian masukkan ke dalam kelopak bunga yang sudah kita buat tadi. Jadi deh, langkah terakhir kita beri isolasi di bagian kelopak bawahnya. Adik-adik semuanya, sudah jadi nih candy flower-nya. Dan aku mau kasih ke orang yang aku sayangi, yaitu Kay. Ini dia, 3 candy flower untukmu. Thank you. Oke, are you happy? Yeah. Nah, adik-adik, mudah kan membuat candy flower-nya? Dan bahan-bahannya juga mudah untuk mendapatkan. Kalau gitu, Kak Raras dan juga Kay undur diri. Sampai jumpa lagi di video Vision Kids berikutnya. Dadah!